Halo? Halo? Gimana? Saya sudah tempat. Siap-siap ya? Oke. Pekerjaan lagi sibuk, ditambah lagi banyak pikiran lagi. Ada dewan korupsi lagi. Saya pikir lebih baik Devina yang teruskan saya ini. Banyak pikirannya ini berat sekali. Vina, mari nak, sini nak, mami mau bicara. Duh, kenapa? Vina lagi baca novel. Vina, Vina jangan main terus. Apalagi baca novel. Lebih baik terusin ini. Banyak urusan ini. Gawat lagi. Harus diselesaikan segera. Jadi jangan seperti anak-anak lagi. Ayo ini, baca. Nggak, nggak mau. Kok nggak mau? Jangan main-main ya, Vina ya. Ini adalah kasus penting. Nggak mau kok. Loh. Vina, ini adalah kasus penting. Ini kasus negara dan juga ini tentang dewan korupsi. Jadi harus dikerjakan segera. Tidak boleh tunda lagi. Ya wis. Ya wis ya. Selamat malam Bapak-bapak. Saya pertemukan Anda di sini untuk membahas transaksi terakhir kita. Jadi begini, saya punya proyek ini, mohon digunakan sebaik-baiknya ya. Proyeknya apa ya, Pak? Tolong lebih spesifik. Ada transaksi dari pemerintahan untuk suplai persenjataan sebesar 10 miliar. Lalu, maksudnya? Jadi begini. Dana pengajuannya kan 10 M. Kita ambil aja beberapa. Lainnya ya kita buang aja ke teroris lain kan? Saya suka. Lalu bagaimana kita akan bermain? Kemudian resikonya gimana? Ya Anda tanggung sendiri resikonya. Saya di sini kan cuma membantu. Tapi ya jangan lupa lah persenannya. Masing-masing dari kalian 25% ya. Sisanya saya. Ini rundown acaranya. Penawaran menarik. Tapi kalau hanya 25% saja, saya tidak suka. Itu harga rokok saya. Hei gendut, mulut lu sombong sekali. Kalau lu gak mau, gak apa-apa. 50% buat saya. Kamu itu bisa saja. Baiklah, saya akan kerahkan anggota untuk bantu kamu. Oke, deal? Deal. Deal. Ini kontrak kerjanya. Bos lama banget ya. Boleh menurut apa lagi juga, Dato? Oh, itu! Halo. Ya, gua di sini. Gua tunggu.
Silakan, Pak. Halo, ini Agent WS. Halo, ada yang bisa saya bantu? Agent WS, orang yang menyewa Anda sedang melakukan transaksi ilegal. Hah? Oke, saya sanggap dia. Agent WS, Anda diharapkan untuk tetap di posisi Anda, karena tim kami sedang menuju ke sana. Oke, note. Ini barangnya? Iya, ini salah satu contoh yang akan kita masukkan. Buka. Oke. Saya ambil. Terima kasih. Senang berbisnis dengan Anda. Sama-sama. Selamat tinggal, Gendut. Pak Dewan, silakan. Halo? Apa di sini, tim? Go! Baiklah, siap dilaksanakan. Go! 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 Halo, ada apa? Apa? Si Gendut tertangkap? Bodoh sekali dia. Oke. Ini pasti gara-gara kamu kan si Gendut jadi tertangkap. Hah?
Saya di sini nih hanya membantu transaksi. Saya tidak mungkin menjebak siapapun. Tidak mungkin. Sekarang kalau misalnya si gendut tertangkap, kita juga bisa tertangkap kan? Oke oke, gini aja lah. Kamu tunggu sini, saya yang urus semua. Oke? Oke. Saya percaya sama kamu. Iya. Ke penjara ya, Pak ya. Jalan. Keluarkan barang-barang Anda. Oke, enggak. Berhenti. Jalan. Masuk. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Saya dari Dewan Pertahanan Indonesia. Saya mau bertemu dengan Bapak Jeffrey. Ada perlu apa, Pak? Ini urusan negara, Pak. Oke, Pak. Siap, Pak. Silakan, Pak. Wah. Bajingan. Kenapa lo bisa ketangkap? Buat gua repot aja. Santai aja. Mana gua tahu pihak Andi datang menjerat. Ini kunci dan mobil BMW akan jawab sekalinya. BMW apa yang kamu maksud? Di kunci BMW ini udah ada plan B yang isinya blueprint bomb dan floor plan ID. Terus? Maksudmu? Ya. Kita susun markasnya. Namamu kan sudah ada di sistem ID. Anda gak mau ditangkap kan? Kamu kok bisa tahu nama aku ada di pihak ID? Kan bukti transaksi kita sudah ada di ID. Jadi maksudmu itu bagaimana sih? Saya ini harus bagaimana? Udahlah, to the point aja lah. Ya dibuka aja kunci BMW ini. Di dalamnya sudah ada virus untuk menghapus komputer ID. Oke oke oke. Saya akan calling bantuan dulu ya. Suruh bank untuk melaksanakannya. Ancam aja dia. Gampang kan? Planningmu ini terlalu mulus. Agak mencurigakan. Udahlah. Begitu aja cara main. Uji dong. Gimana kabarnya si Gedut itu? Si Gedut masih di penjara, tapi dia udah kasih gua flash disk sih. Ini flash disknya. Flash disk ini isinya tentang planning C4 sama virus. Jadi lu manfaatin aja ya. Gua masuk ini ke laptopnya. Ya, beneran lu. Ya udah, habis ini aku langsung berangkat. Gua kerahkan langsung semua. Anak buah gua hancur itu, Devina. Oke, kita lihat aja. Sudah. Oke. Okay.